Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakralodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samson Al-Fakir. Di sini saya sesuai dengan janji saya mendatangi Panji dan Partolua. Semoga malam ini adalah di mana malam pengapesan mereka, malam kemenangan kita. Dan tidak usah lama-lama, untuk menyingkat waktu, kita seperti biasanya sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa alaikum satun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha harol wabah ilhatimah al-Mustafa wal-Murtadha wabnahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran. Karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mantap ya? Iya bos. Hati-hati lo ya. Iya, takutnya dia menjebak atau apa gitu. Sambil minta doa kepada sahabat-sahabat netizen. Target mereka sebenarnya saya. Hei. Ngapa guyang-guyu? Hah? Takoi. Dua satrimu luar biasa. Gantian lu gue ta. Mau wonge lu gue piye mong ngene ya? Iya, Gus. Maksudmu? Hati-hati, saiki kekarepanmu wis tak turuti. Alah, lo ngasih duwe karepan ke awakmu. Saya itu kesini itu pengen ngobrol sama kalian. Kembalikan kitabnya Mbah Matsuling. Kalian kalau mau tersesat, tersesat saja, nggak usah ngajak-ngajak orang lain. Apa sing aran aku tersesat? Di saya barusan. Lah kupingmu apa budek? Alasanmu ngomong ngono apa? Alasanku ya karena anak berani sama orang tua, murid berani sama guru. Hati-hati iki. Ilmune tak akoni mantep. Ora apa-apa kan. Mergo ben gawe aku nganti sayek-sayek nganti dodo sesek. Ning aku wis boleh meneh tenagaku. Malah ngomong nanti apa? Nanti suaraku serak mergo apa? Balekke tenagaku. Anggonku mirip jumbo karo sing diajarke
Pak Suling, nanti suara pesrak entek. Iki aku tetep pengen ngadep ya menaik. Tujuanmu Rene, mergo pengen jaluk kitab. Iya. Kembali. Durungi kue, songoleh nek kitab kue. Ayo taruh saya gini. Kenapa Rene? Kue songol, aneh aku. Iya, hati-hati. Bakalan tak serah. Oh, berarti syaratnya harus bisa mengalahkanmu. Kang, piye? Aku mau pesen. Aku seneng diaji kaya awakmu. Jiwamu satria. Hati-hati. Partoluwa. Aku kangmu rasane kaya ngono. Partoluwa. Piye? Alias sapa e Candrawangi. Dikeki apik-apik jeneng kok malah njaluk Partoluwa. Tanggung, gak usah kayak ngomong, nyamur laku. Langsung aja. Sebenarnya kakakmu itu gak pantas namanya Partoluwa. Harusnya Parto Kadal. Sekarang saya mau tanya sama Partoluwa. Katanya kamu kakaknya dia. Iya. Nah, terus si siapa? Brojoluwo itu kakakmu. Brojoluwo kalah sama kamu, padahal kamu itu ilmunya di atasnya Brojoluwo sebenarnya. Iya. Nah, berarti kamu sampean sudah belajar sama dia juga? Ora. Nah, lah terus kenapa kemampuanmu di bawahnya dia, di bawahnya adikmu? Seharusnya kan kakak kan kekuatannya lebih di atasnya. Gini, aku duwe kuwian sing koyok ngono mau, orang mau meligi aku. Ajar soko Mas Suling, ini aku ajar soko sakliani Mas Suling. Lah, sekarang gini saja. Iya. Kan kemarin waktu pertama kali ketemu sama Mbah Mas Suling, sampean mengaku tidak mengambil kitabnya kan? Iya. Nah, sekarang kitab itu kan diambil sama adikmu. Kang, jika itu terus ngomongin. Aku tak ngurungin sih. Aku jadi bingung. Ini di maksud ngomong Panji, di Panji. Ya seharusnya itu kakakmu kembali kepada gurumu dan kitabnya dikembalikan juga. Ini memang ku aliran sita agame karo kakangku. Ning aku yo gumun, bener apa sing mbok kandhani. Mongko suwene ana nyane sing dituduh nyolong kitabe aku. Ning aku yo ora apa-apa. Neng moso aku ngerti singgo kitab awakmu. Neng rasanya hatiku jadi bingung. Siji adi, mongko adi si tak sesenani mong awakmu. Neng rada diopong. Neng aku pesen. Besok ya besok buat selamat nih kitabku. Ayo bareng-bareng ajar ilmu sing ono kitabku. Saya kira kitabnya mau diminta juga. Malah mau belajar di dalam kitab itu bareng-bareng. Dasar Partoluwa gendeng. Gendeng piye wong jene wong ilmu ning. Ya seharusnya kamu membantu saya untuk membawa kitab itu di hadapan gurumu. Aku mentolo karo Mas Suling, aku mentolo karo Gagak Kadang kakangku Gagak Wangi lan liyane mergo apa? Sampai itu sudah dihasut sama adikmu. Ora iso aku dihasut. Aku di pikiran bening kok. Dia itu licik. Kang, aku ra iso ngarani iki mergo apik. Awakmu percaya mandek apa mandek? Ora iso. Kuwi tetep kuwi dulur kulanan. Ora iso. Orang kalau sudah kesetanan kayak gini susah dikasih tahu. Iya, Gus. Gini. Kitabnya bawa sini, keluarkan. Kamu kalau menyimpan kitab itu di mana? Atau di gua sini? Kowe pengen roh kitab yang aku disini ini. Di mana? Langkai jauh. Tarung biar aku lagi. Ayo, bareng-bareng. Kenapa harus ada pertarungan? Budi aku satrio. Oh, membuktikan kesatria. Untuk bocoran ke adikku, wengi kicit entok nih antarane kowe lan adikku. Ya. Imbangannya aku salut, aku seneng apa-apa. Kuwi jenenge jiwa satria. Endi dadamu, endi dadaku. Ono ditentokake. Ayo. Loh, kenapa pada lari? Ayo, aku.
Orang saya mau berdiri saya kok. Apa maksudnya tadi? Aku disel. Duh. Perto kada lagi. Kamu enggak ada kapok-kapoknya tuh. Kan sunama tepatiku. Atek-atekku kuno. Aja-ajeku waktu bilang. Jagatku jagat alam ono ing sak indengi jagat sun matek ajiku. Alah ngomong apa sun matek ajiku ajiku. Saya kira hebat nak kowe pengen. Yo. Hujan. Allah. Allah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan. Puas. Puas. Atur nafas. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun cah sifatin cahyo agung cahyo mulia sifatin Allah. Nurku hiyo nur Muhammad rupaku amadengi jagat gede jagat cilai saya deng kerso. Saya deng sabda dati. Sakarsan Allah berkah kalimah. La haula wa la quwata illa billah illa al ladim. Betul bosa. Mayan. Ora iso sembarangan ya, hati-hati. Astagfirullahaladzim. Agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma kun zat sifatim cahaya akum cahaya mulia sifatin Allah. Nurku hiyo nur muhabbat. Rupa dengan jagat gede jagat cilai. Saya dengan kerso saya dengan sebetah titis agar senang. Allah berkata dengan Allah. Allah berkata dengan Allah. Astagfirullah. Aduh.
Aduh. Cuk. Dek, takon. Kowe duwe kerentek tenanan. Piro kitab itu tujuanmu apa? Saya akan mengembalikan. Sing dek kuwi kita tak gawa sapa ya di sakare. Saya ingin mengembalikan kitab itu kepada tuannya, kepada yang berhak. Kamu mencuri kepada di tangannya gurumu. Sopo sing ngomong kuwi? Yang bilang adalah Mbak Matsuling. Mana tunjukkan? Mas. Astagfirullahaladzim. Gue perlu. Mana? Dei sajane. Cek gigi kita. Astagfirullah. Senggo jaluk. Coba deh, Sob. Kamu dapat kitab itu dari mana? Jadi kitab aku gak perlu kue ngerti. Oke. Saran aku mulai nih kue. Nek kue song jubo iki kan aku. Akon. Ayo kepo. Macam aku akhirnya itu. Yang tanah. Usus sih bangar aku. Ilmu kepo. Bisa jubo iki. Pinter ilmu. Serahkan kepada saya. Jubo nih so. Serahkan kepada saya. Jubo nih so. Kamu menantang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Apa? Ayo. Ayo. Stop apa? Hah? Yo. Aru terus sepoyo mukti, sepoyo pati. Enggak usah banyak omong. Hentas! Dimana Panji pergi? Kemana Panji pergi? Hah? Orang ngerti? Aku orang ngerti. Papa dunia Panji. Kamu mau tobat atau enggak? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat dia pingsan. Setelah itu kita buang ke tempat hadapannya Mbak Matsuling. Iya, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ini kitab isinya apa sih? Sini. Biarkan dia pingsan dulu. Nanti kita bawa. Ini gua isinya apa juga. Nanti kita bangunkan. Kita bawa ke mobil. Ini kitab isinya apa sih? Kitab apa yang dicari-cari sama Mbak Matsuling itu? Ini tulisan tangan ya. Tapi sebagian sudah terbakar. Iya, Gus. Hah? Kayak gitu, Gus ya. Kuning, Gus. Sudah kuning itu, Gus. Iya, ini tulisan tangannya Mbah Matsuling nih. Itu kebakarnya habis. Mau habis itu, Gus. Nyampe kuning warnanya kebakarannya itu, Gus. Ini apa ini? Lengkun Sari Guru Kembar. Guru Kembar. Apa itu? Soko Limo. Wah, gak bisa baca saya. Sanggarahane Pandewo Sami Rembok Kakuhing. Jangan lama-lama, Gus. Penonton nanti baca, Gus.
Oh gitu. Iya, Gus. Brojo Dento Balilo. Brojo Dento Balilo. Apa itu Brojo Dento Balilo? Ini sebagian ada yang sobek loh ini. Iya, Gus. Atau yang penting-penting ya yang sobek ya? Kemungkinan begitu, Gus. Banyak yang sobek nih. Ini sudah terbakar kayak gini nih. Jadi ini Partoluwo di bopong nih, Gus. Hah? Digendong berarti ini. Iya. Senengan, Gus. Seneng. Gak diseret aja, Gus. Kasian lah. Iya, Gus. Kita tobatkan di hadapannya Mbak Matsuling. Iya, Gus. Ya. Ya udah. Mau penasaran dengan gua ini. Ya udah, sahabat-sahabat, saya pengen naik. Aduh. Ada apa ya itu ya? Wah, ngeri juga ya. Udah, males selesai. Naik-naik. Oke sahabat-sahabat, terima kasih dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mengumpulkan kitabnya. Terima kasih dan jangan pernah lupa salam peserta SP, wacana selawat.